Di hari terakhir pendaftaran calon Bupati Wakil Bupati Magetan Jawa Timur, Paslon Hergunadi Babusalam diusung Partai PAN dan Demokrat juga parpol pendukung lain mendaftarkan diri ke KPU. Dengan mengendarai motor Vespa, diarak para pendukung dan kader partai, Hergunadi Babusalam diterima komisioner KPU, didampingi anggota Bawaslu, menyerahkan berkas pendaftaran. Usai diverifikasi berkas, paslon pendaftar terakhir ini dinyatakan lolos tahapan berikutnya. Tahapan tes kesehatan bersama dua kandidat lain sebelumnya, Sujatno Nani terlebih dahulu mendaftar. Menurut Ketua KPU Magetan, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Hergunadi Babusalam telah menerima berkas persyaratan lolos dan maju pilkada di hari terakhir pendaftaran. Malam hari ini kita pasangan bakal calon Bupati Magetan tahun 2024, Hergunadi bersama Basuki Babusalam tadi sudah melaksanakan proses pendaftaran dan dinyatakan diterima. Kita sudah mendapatkan tanda terima dan juga surat untuk melaksanakan tes kesehatan yang akan kita laksanakan pada tanggal 31. Jadi dengan adanya tanda terima tersebut, tentunya pasti akan dilaksanakan tahapan berikutnya. Jadi kami berterima kasih kepada seluruh jajaran, khususnya dari partai pendukung maupun dari partai pengusung. Sementara Hergunadi Paslon Bupati Magetan bersyukur dapat lolos mendaftarkan diri ke kantor KPU, ikut bertarung dalam kontestasi pilkada melawan dua pasangannya yaitu Nani dan Sujatno. Ia memilih mengendarai Vespa karena hobinya bersepeda motor, lebih efektif saat parkir, terlebih waktu malam. Menurutnya nyaman, sejuk, adem, sesuai harapan bersama Pilkada Magetan 2024. Dari Magetan, Tim Liputan, Garda TV. Oh.